Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Wa sa'ala rajul madkuru Wa sa'alahu aydhan dan bertanya juga An masailin dari beberapa mas'alah Waftaqadal mujibu dan tidak mendapatkan orang yang menjawab nafa'allahu bihi semoga Allah memberikan kemanfaatan dengan beliau yang menjawab alkitaba kitab ini sekarang pasal yang ke-46 ini menjelaskan pemberi jawaban yaitu Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al Haddad menjawab satu masail, satu masalah gitu ya. Beberapa masalah atau satu masalah tapi tidak ada di kitab gitu maka menyebutkan hal tersebut lisa ili untuk orang yang bertanya. Summa kemudian menyebutkan wa ahsubu dan aku mengira anna sesungguhnya fil kita bil di dalam kitab yang disebutkan itu masa ilun masalah masalah hasiluha kesimpulannya dari masalah masalah mal apa-apa yang lebih utama min kada wa kada dari ini dan ini isyaratan ila ba'di asya'in menyebutkan ini dan ini sebagai bentuk isyarat kepada sebagian sesuatu-sesuatu minal umuri dari urusan-urusan allati yang yukimullahu ta'ala melaksanakan Allah ta'ala fiha dalamnya urusan-urusan ba'da ibadihi kepada sebagian hamba-hambanya Allah bisa biki dengan yang mendahului tagdirihi takdirnya Allah wa husni dan sebaik-baik tadbirihi aturan-aturan Allah jadi maksudnya itu Kadang-kadang orang-orang yang soleh itu, orang-orang yang soleh, ilmunya itu tidak bisa didapatkan di beberapa kitab. Ini maknanya bahwasannya, al-ilmu laisa fis-sutur walakin fi sudurir rijal. Ilmu itu bukan berada di garis-garis dari tulisan. Tapi, hakikatnya ilmu itu, fisuh duri rijal di dalam dada-dada, di dalam hati, di dalam sanubari, orang-orang pilihannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pentingnya bisuh bater rijal untuk berbarengan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang benar-benar mengerti ilmu agama. Karena apa? ilmu hakikatnya itu bukan di kitab ilmu itu bukan di kitab kitab ini perantara ilmu secara hakikat itu berada dalam dada-dada seorang pilihannya Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kadang-kadang kadang-kadang apa-apa yang mereka sampaikan itu dicari di kitab tidak ada dari mana ini? yaitu namanya ilmu laduni Pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak setiap orang itu bisa langsung oh ini berarti mendapatkan ilmu dunia ndak kadang-kadang juga nawur dilihat siapa yang menyampaikan, faham ini? Nah disebutkan misalnya apa yang lebih utama dari ini dari itu dari ini dari itu misalnya dari beberapa masalah ini maknanya kadang-kadang kalau memberikan jawaban itu masih diberikan kalau misalnya seperti ini, seperti ini. Kalau seperti ini, seperti ini. Maknanya itu apa? Satu urusan itu bisa ditakwil beberapa hal. Paham ya? Bisa ditakwil beberapa hal. Anda berikan contoh yang paling gampang. Perempuan misalnya. Dia itu menggunakan penutup wajah. Bahkan auratnya perempuan buka di semua kitab fikih di Kitab Safinatun Najah di matanya ada di Al Bayjuri ada apa ditutup seluruh wajah. Kemudian kalau misalnya aman dari fitnah, misalnya aman dari syahwat, misalnya bisa e, wajahnya itu tidak menggunakan perhiasan maka boleh dibuka. Nah di sini diberikan alternatif ini gini ini gini, ini gini. Nah, di situ pemberian beberapa alternatif, pemberian beberapa takwil di dalam satu masalah ini merupakan satu takdirnya Allah yang memang sudah ditentukan. Mana? Karena apa? Ini masih ada ruang untuk pentakwilan. Tapi kalau sudah urusan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditakwil. Misalnya apa? Allah itu Esa. Allah itu tunggal. Tapi kadang-kadang Allah itu tidak tunggal. Tidak bisa. Ini sudah urusan yang pokok, yang paten. Termasuk tentang masalah tafsir Al-Quran. Macam-macam tafsir itu. Berkata fulan, tafsir menurut fulan, tafsir menurut fulan, tinggal fulan ini siapa? gitu loh Orang-orang yang memang diakui keilmuannya atau tidak, ya itu tok yang jadi masalah. Artinya, bukan semua orang bisa mentafsirkan Al-Quran, bukan setiap orang bisa mentakwilkan dari ilmu tadi itu sampai sini. Paham? Nah, sehingga kadang-kadang mereka menyampaikan, "Kita tidak paham, sampai pernah satu pertanyaan datang kepada Habib Umar, bertanya satu orang tanya, 'Ya, apa hukumnya apabila kita berada di kutub utara?'" Yang di situ tidak ada waktu malam, ya apa hukumnya? Ya kan? Intinya cari di kitab ya, Muhammad tidak ada itu cari di kitab. Keluar takwil dari beliau, keluar acuan dari beliau. Beliaunya mungkin tahu dari kitab yang lainnya, cuman kita pengetahuannya yang mungkin atau bisa dipastikan kita belum tahu. Makanya di sini jangan langsung memfonis omongannya itu salah. Takwilnya itu tidak benar, tidak bisa. tidak? Inti tanya kepada sopir misalnya. Inti tanya kepada semua orang. Inti kalau misalnya mau ke Surabaya lewat mana? Ya lewat Jalan Honorjo Laka, Leces, Probolinggo, terus ikuti jalan itu. Oh gitu ya? Iya. Tapi kalau sudah sopir yang mahir, misalnya ada macet di sana, menggok ke kiri muter, 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 juga jalan tikus, keluar, sret masuk ke sana. Nah ini maknanya apa? Maknanya karena dia kepinteran seperti itu bisa mengeluarkan sesuatu masalah. Ya itu gambarannya. Semakin dia mengetahui medan, semakin dia akan gampang untuk mencari solusi tempat mana apabila di tempat itu terjadi masalah. Sama seperti ulama, semakin mendalam ilmunya, kalau sudah terdapat satu masalah yang secara umum diketahui tidak ada jalan lain, tapi karena mendalamnya ilmu bisa dicarikan solusi nanti tanpa bertentangan dengan syariat. Semuanya itu sudah ditentukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ente cari di kitab tidak ada itu. Ngerti? Ya ini perlu husnudzon, Ya, tentunya husnudon kepada orang yang benar. Tidak pernah belajar mengeluarkan satu fatwa, mengeluarkan satu omongan, kemudian kita usnudon Ya bukan usnudon, bahlul ini. Bodoh namanya. Nih ya. Fa'lamu, maka ketahuilah. Anna, sesungguhnya, afdoliyata. Sesungguhnya keutamaan, Man aqamahullahu subhanahu Barang siapa Yang Allah melaksanakannya Maha sucinya Allah Fi syai'in dalam satu urusan Minal umuri dari urusan Di dalam sesuatu Minal umuri dari urusan-urusan Allati yang La i'tirado Tidak ada pertentangan alaiha Atasnya itu urusan-urusan Syar'an secara syariat mitlu misalnya apa al faqra wal ghina kemiskinan dan kekayaan Wal-duhura wal khafa nampak dan samar wa dalika dan semisal itu ayakuma melaksanakan Allah bihakillahi dengan haknya Allah subhanahu wa ta'ala al-lazimi hak itu yang lazim harus lahu milik Allah fidali makom di itu makom di itu kedudukan wayata ada bu wayata dan beradab dia beradab bil adabil bil matlubati dengan adab-adab yang diminta minhu darinya Allah di <tuk> makomih <tangan> dalam kedudukannya Wabah ada dalika dan setelah itu laisalahu tidak ada untuknya ayat totali ayat totallah dia mencari-cari ila makam akhara kepada kedudukan yang lain, ladhi selain yang uqima fihi, Didirikan dalam dirinya. Faya kunu dalika, maka, menjadi itu, min adabi, Maka adabi menjadi kalau mencari-cari makam yang lain, Min su'il adab Dari jeleknya adab minhu dari orang tadi tadi itu ma Azza wa Jalla bersama Tuhannya Azza wa jalla. jadi 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 Allah itu kadang-kadang menentukan sesuatu yang bukan kejelekan. Misalnya apa? Dijadikan orang itu orang miskin. Jida dijadikan orang itu orang kaya. Orang miskin sama orang kaya, oh yang miskin jelek, yang kaya bagus, tidak ada, sama. Tidak ada bedanya. Kalau dikatakan miskin itu tidak bagus, ya nanti doanya. Allahumma ahyini miskinan wa nih miskinan wa fi zumratil masakin wah ente jangan doa seperti itu tambah miskin nanti nggak perlu us melarat tambah melarat nanti cuman tidak ada jeleknya Allah menentukan fulan jadi orang miskin fulan jadi orang kaya fulan jadi orang terkenal fulan jadi or bukan orang yang terkenal fulan jadi ustaz yang masyhur fulan bu menjadi ustadz yang biasa saja tidak ada masalah kalau ente sudah ditentukan oleh Allah kewajiban kita kewajiban kita menjalankan apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah dengan sebaik-baik adab ente dijadikan jadi orang miskin beradab seperti yang diminta oleh Allah dijadikan jadi orang kaya beradab seperti bagaimana itu menjadi orang kaya Jangan yang miskin kepingin jadi kaya, yang kaya kepingin jadi miskin. Jangan itu ketentuan Allah. Sudah ngerti, kalau sudah ada perasaan seperti ini, tidak ada perasaan mangkal kepada Allah SWT. Tapi kalau sampai orang dijadikan miskin, kepingin jadi kaya, akhirnya apa? Kurang ajar kepada Allah, mengatakan, "Kenapa ya Allah, anak sama-sama sholat seperti dia?" sama-sama baca Quran kadang-kadang anak tambahi baca zikir, kok anak miskin berarti apa seolah-olah mengatakan kepada Allah Allah kamu keliru ngatur naudzubillah min dalik faham guru kita al Habib Umar masyhur nah guru-guru yang lain mungkin tidak masyhur tidak perlu kita katakan ini lebih baik tidak ada Pokoknya semuanya itu berjalan pada perannya. Kapan dia berjalan pada perannya? Mulia di sisi Allah. Tapi kapan dia tidak sesuai dengan perannya? Tidak karu-karuan. Ngerti sama ini? Kalau jadi di bangunan itu, misalnya dia ini sebagai kulinya, ya sudah jadi kulinya. Yang jadi mandornya, ya jadi mandornya. Jangan yang kuli kepingin jadi mandor, yang mandor kepingin jadi kuli. Ancur bangunan. al muhim anak sekarang jadi kuli. Berarti anaknya ini dibawa kekuasaan Fulan. Taib. Fulan menentukan jam berapa? Jam 7 anak berangkat. Taib. Jam 7 anak datang. Ngatakan, mandor, anak sudah datang ya sekarang. Apa yang anak laksanakan? Ambil semen. Ambil. Kemudian apa? Aduk. Kasih air sekian kasih pasir sekian, aduk jadi satu, bentuk batu bata diginikan, diginikan, dan lain sebagainya. Nurut, tapi kalau kuli bangunan yang lawan, buyar. Ambil semen satu, nah kebanyakan satu itu, separuh cukup. Ambil satu, kurang dua, inti mandor bahlul tadi. Loh ya, apa sih? Lahi mandor, so, sing kuline so, Kira-kira kalau sudah ada, ada, kecocokan seperti itu, tidak akan terjadi. Sama yang ditukar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas Allah menginginkan kita jadi orang baik. Wassalam. Apapun yang kita terjadi, kalau tidak benci nanti sama Allah. Anda berikan contoh yang paling gampang misalnya, yang menjadi keturunan Rasulullah, yang menjadi bukan keturunan Rasulullah. Ya sudah, ada pemesanan. Kalau mau jadi keturunan Rasulullah, hamil tiga bulan ke kantor kelurahan ya, dijadikan nanti dipilihkan bangsa yang ini bisa jadi. Tidak ada ketentuan dari Allah, visa gogo yang terdahulu dari ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilahirkan jadi keturunan Rasulullah, beradab seperti betul-betul kakeknya bukan dijadikan sebagai keturunan Rasulullah. Tidak ada masalah. Kenapa? Yang dilihat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala selesaikan urusan. Perannya dilaksanakan betul. Makanya dikatakan di sini wabah dan setelah itu setelah apa? Setelah penentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Laisalahu tidak ada untuk orang tadi itu ayat atau dia ini nyari nyari kenapa ya anak kok tidak jadi presiden kenapa Kok anak mulai dulu jadi RT terus kenapa misalnya ini akhir kepada makam yang lain tak karu-karuan. bukan yang Allah telah menentukan di dalamnya. dalika maka menjadi seperti itu apa? Min suil adab kurang ajar, jelek adab. Minhu dari orang tersebut ma'arabbihi bersama Allah Subhanahu Wa Taala Azza wajal. Ngerti nggak ini? Paham ya? itu amsa ilu dan adapun orang yang berkata allah yang saala yang dia bertanya anil maqamati dari kedudukan kedudukan liak lama supaya dia mengetahui ayyuha apakah ha dari makom makom al afdalu minha yang lebih utama darinya min ghairi dari selak dari selain antaku nalahu adanya dia lahu untuknya maka ikhmatun melaksanakan pelaksanaan fi minha di sesuatu dari itu ikhmat pelaksanaan fayatul kalamu maahu maka panjang perkataan bersamanya jidan panjang sekali li anna karena sesungguhnya ida suilnya jika ditanyakan kepada kami matalan halil khumulu Halil khumulu afdalu Amin syuhratu afdal Orang yang humul yang tidak terkenal Itu lebih utama atau orang yang Yang terkenal yang lebih utama Paham? Dan kalau dikatakan misalnya Petani sama juragan beras itu mana yang lebih afdol? Ya repot mau jawab Ya apa? Tidak ada yang namanya juragan beras Kecuali ada petani Tidak ada petani kecuali ada juragan beras lah kalau ada petaninya toh mau dijual kemana? Ditumpuk, ditumpuk, ditumpuk. Terus kalau sudah penuh ya sudah wassalam dodo -do aja. Nunggu makanannya habis di lumbung. Karena apa? Mau dijual kemana? Julakan berasnya tidak ada. Atau julakan beras toh tidak ada petaninya. Julakan ini kan bingung. Sama nih kok sepi kapi dia apa gitu? dia. Tidak ada. Makanya panjang pembahasan itu. Orang yang terkenal atau orang yang tidak terkenal lebih afdol panjang pembahasan. Paham? Kulna kita mengatakan yakhtalifu dalika berbeda hal tersebut bikhtilafin nas dengan perbedaan manusia faman kanat maka jika ada maka barang siapa yang ada sifat tuhu sifatnya kada wa kada ini dan ini fal wa afdal Tidak terkenal untuknya lebih utama. Wa sifat sifatuhu dan barang siapa yang ada sifatnya kada wa kada ini dan ini fasyuhratu lahu afdal maka terkenal untuknya lebih utama ai yaitu minal khumuli daripada tidak terkenal li karena kana sungguhnya afdalu lebih utama minar rajulil khamil daripada seseorang yang tidak terkenal wa kadzalika alladzi qablahu dan seperti itu yang sebelumnya wa baina farkun antara keduanya itu Perbedaan fatah malu, maka pikirkan kamu sekalian. Ya, tak perlu tak perlu Ya, ustad sama murid mana yang lebih afdol? Sama afdolnya. Ustad mendapatkan pahala lisi Allah karena ngajar, murid mendapatkan pahala lisi Allah karena ngafalkan Ustad tidak dikatakan ustad kecuali ada murid, murid tidak dikatakan murid kecuali ada ustad. Kan gitu kan? Mana yang lebih afdol ya dilihat. Oh ini Abdul jadi murid dulu. Ini jadi ustad. Masuk mulai murid terus. Ustad pun dulunya masih murid. Lahir, enggak ngerti apa-apa. Kepingin jadi ustad. Oh jangan, itu masih gak ngerti apa-apa. Belajar dulu. Pinterkan dulu. Baru jadi. Kalau seperti ini, kamu lebih Abdul jadi murid. Untuk apa? Belajar dulu. Kalau sudah alim, jangan murid terus. Jangan main dengar kentok, sampaikan Jadi Jadi ustaz gitu. Paham ini ya? Tidak perlu ruwet-ruwet wis. Hah? Lah kalau misalnya semuanya jadi orang kaya sopo bangun omai? Tidak ada. Tukangi kabe, sugi. Kuline soki. Mandore soki kabeh duwe masak genggong-gong ngene. Putu neteli, tek 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 di tol. Ari, uyar, mangan emas ini. Faham? Justru di adanya perbedaan tadi itu adanya kehidupan. Dah ada bu, ono buyar. Lah ustaz ono, murid tidak ono. Musuh kata menang ini toh. Apa yang mau diajar? Deh? Atau muridnya ada, tidak ada ustaznya. Itu ya boh. Yo ramai, tidak karu karuan. Faham? Tidak perlu. Apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jalani. Itu jalani dulu. Nanti ditentukan takdir lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti baru berubah posisi. Itu lagi dijalani. Bagus, enak. Summa <tuh> kemudian innal khamila sesungguhnya orang yang tidak terkenal la yumkinuhu tidak memungkinkannya, ayya jalan nafsahu. Nah ini, untuk menjadikan dirinya masyuron. Orang yang terkenal, kepingin terkenal. Akhirnya apa? Jualan foto. Ya kan betul kan? Jualan foto. Buat yang aneh-aneh. Buat statement yang belak-belak. Itu lihatin. Ada satu profesor di Universitas Islam. Huh? Universitas Islam. Mengatakan apa? Karena Nabi Muhammad sudah wafat maka Al-Quran perlu adanya revisi. Ya itu. Makanya orang Arab mengatakan apa? Kalau ente kepingin terkenal, kencingi itu sumur zam-zam. Terkenal ente. Terkenal apa? Gendengi. Tidak perlu. Anak kepingin terkenal sekarang. Ya Allah, fotonya Habib Umar bin Hafid di mana-mana ya. Kalau gitu anak sekarang berangkat aja ke tukang foto. Pinjol sorbanya Habib Umar tak pakai sebentar, anak gunakan foto anak. Jebret, anak jual. Tidak perlu tambah orang gendeng ini faham? orang yang tidak terkenal tidak mungkin kendirinya akan menjadi terkenal kalau bukan ketentuan dari Allah subhanahu wa taala, kalau dipaksakan akan hancur, dipaksakan akan hancur pasti itu, ngerti? wal mashhuru atau orang yang terkenal ayah jalan nafsu hamilan akan menjadikan dirinya tidak terkenal, tidak bisa Sana mau diem to di rumah aja tidak keluar nah, sudah. Anda daripada ngajar yang terkenal diam. diam, ya diketok orang ini. Lo ini sekarang waktu taklim kok jam 7 pagi, kok tidak ada yang ketok. Assalamualaikum, tak taklim jam sebelas datang perempuan. Assalamualaikum, start mau taklim terus sore arah yang lumpuh meriak, kue petik Anak katakan, sudah berhenti sana sana. Anda mau terkenal, anak takut terkenal di sini. Lo bukan itu sudah ketentuan dari Allah jalani wassalam paham ya jadi semuanya jadi posisi ini suka bal-balan kan kalau misalnya iya apa back back tadi striker buyar striker jadi kiper kiper luruh ya Allah tidak bisa sudah itu kenal Allah ini 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 tepat sudah ya hmm, tidak ngerti ya falam yap kau maka tidak tersisa illa kecuali mada karena apa apa yang kami menyebutkannya minan nadori maka tidak tersisa kecuali apa yang kami sebutkan ini minan nadori dari melihat ila kepada ika matilah taala penentuan Allah subhanahu wa ta'ala wa ta -daba. dan beradab ya ila ikamatillahi ta'ala wa ta'addubi dan um, kepada beradab mahu ma bersama Allah kama yang sebagaimana yang sepatutnya wajib dan wajib. Maknanya apa? Kalau sudah tahu seperti itu harus menjadi di posisinya masing-masing. Terus bagaimana seperti itu? Jalankan posisi tadi itu dengan adab dengan ketentuan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lah anak kepingin pindah posisi kepada ini? atau pindah posisi ke sini, tidak perlu. Yang ditentukan oleh Allah itu laksanakan dengan adab, dengan sopan santun, dengan cara yang terbagus. Paham? Ngerti maksudnya? Itu ya. Semoga Allah menjadikan kita mengerti beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.